33 kumpulan peribumi berkomunikasi lebih 50 bahasa dan 80 dialek etnik. Begitulah uniknya Sabah susur galur ribuan kosakata pelbagai subsukuannya masih diteroka. Ironinya, penutur asli kini semakin berkurangan, ada yang sudah pupus dan tidak dapat dikesan. Di mana suara pejuang bangsa anak muda? Terwariskah legasi ibunda 30,000 tahun lampau? Safwan Sawi ada kupasannya. Pandai cap dusun. Pandai sikit ya? Okey, cuba cakap dusun. Sikit. Cuba. Kopi senangan padau kamatan. Saya lupa sudah dusun dah. Sekejap lah. Ketobian tadau keamatan. Itu saja? Itu sialah. Memasan nukun ketobian tadau keamatan kumadit. Insanan menambut tadau keamatan dit an alaid. Ucampin no kita. Nah, dusun ya kapi ya. Mantai temparuli. Bolong do tulun oku dusun mantat kaningau ngamiagal do koikumiku mi sabab yoho sendiri nga au orlud do dusunku itlo bi kakaus nga iti tulun songkosuayan lobi po orlud do dusun diolo nung piagalon diti tulun do toko sendiri dusun ida nga au kailo mimboros dusun koikumikum nokia saya gaya ngaran nu deh Usman mbak gaya tada nu deh Mantat na hila Pakistan alive mati hiti kundasang. Kira pira na tahun hiti? Talo na hapat. Talo na hapat? Nakasawa ka talon hiti? Kundasang matisawa ko. Talo na hiti. Dusun? Dusun matisawa ko. Uy, may korak to kaila ka dumaras dusun? Alive mati hiti. Alive ya? Alive. Patut na. Itu perbualan antara warga tempatan dan Pakistan yang pernah tular memaparkan kelancarannya bertutur bahasa dusun. Institut Kajian Orang Asal Borneo University Malaysia Sabah baru-baru ini mendapati kebanyakan bahasa orang asal Sabah kini dalam zon kuning. Bermakna bahasa bangsa sukuan Sabah berkemungkinan besar akan lenyap beberapa tahun akan datang. Lebih membimbangkan jika ianya tidak lagi dipertuturkan generasi muda di bawah umur 30 tahun. Biarlah kita sebut saya di sana... Pertama itu ada etnik Potiukan misalnya kan. Kita hanya tahu ada etnik Potiukan ini tapi kita tidak tahu di mana lokasi dia sudah, berapa penutur dia dan bahasa dia pun kita tidak tahu sudah. Penggiat seni lokal pula sukar menembusi pasaran tempatan itu sendiri meskipun mendapat tempat dan pernah tercalon dalam beberapa anugerah perfilman antarabangsa. Dimakan ya bakas. Taliban aku pun. Yang budak-budak tuh janganlah kamu pandang rendah bahasa nenek moyang kamu. Cantik tuh bahasa. Yang kamu terbeliak biji mata dengan Korea sama Thailand tuh bahasa juga apa tuh. Kamu puja itu. Kenapa kamu udah puja nenek moyang kamu punya bahasa? Itu harapan saya lah. Agungkan identiti sendiri. Ini pula ratapan cetakan edisi terakhir Akhbar Bahasa Kadasan Dusun Murut yang sempat kami rakam sebelum menamatkan operasinya akhir tahun lalu. New Sabah Times, antara akhbar tertua di Malaysia, ditubuhkan sejak 1949, terpaksa gulung tikar kesan situasi pandemik COVID-19. Orang-orang Kadazan Dusun pun, dia tidak baca Kadazan Dusun lah. Dia baca sama ada bahasa Malaysia atau Inggris. Cuma dia ada sentimen. Kalau kita tiadakan segmen Kadazan Dusun, dia marah. Jadi kita teruskanlah juga itu. Mungkin ada juga yang bagian-bagian community yang berumur itu dia masih lagi membaca. Tapi kebanyakan yang selesai dari Inggris bahasa Malaysia. Apa hala tuju nasib bahasa etnik negeri di bawah bayu selepas ini? Laporan kedua, esok. Sama Sawi, Tim 3.